Yo, hello semua. Selamat datang kembali di Ride Review. Channel review yang sudah pasti akan review apapun seputar Kamen Rider. So, sebelum mulai ke videonya, pertama-tama Mimin akan mengatakan kalau tadinya Mimin sama sekali tidak punya rencana untuk membuat lagi review tentang hal menarik dan kejutan yang mungkin saja akan terjadi di Kamen Rider Gits episode 43 ini sampai ke part 6. Tapi ya, di pagi hari tadi ada bocoran preview yang sangat menarik tentang episode yang akan tayang 2 hari lagi tersebut, sehingga Mimin memutuskan untuk langsung membahasnya murni karena Mimin rasa ini akan jadi sesuatu yang sangat seru di series Git nanti, terutama untuk dua karakternya yakni Keiwa dan Papa Neon. Well, seperti biasa, Mimin akan mengatakan untuk jangan lupa subscribe channel Rider Review agar Mimin semakin semangat dalam membuat review. Dan ya, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat andalan dari Ukiyo-S, yakni sa, koko kara ga highlighto da. Pertama, Sakurai Keiwa memulai kembali Desire Grand Prix dan jadi peserta. So, setelah Keiwa berhasil mengabulkan keinginan utamanya untuk mengembalikan semua korban dari Desire Grand Prix dengan kekuatan Sumuri yang baru saja bangkit, sayang sekali keinginan besar dan baiknya ini tentu saja sama sekali tidak berarti bahwa Desire Grand Prix akan selesai begitu saja di dunia barunya tersebut. Jadi ya, tidak mengherankan kalau di episode 43 terungkap fakta mengejutkan bahwa Desire Grand Prix sama sekali tidak berhenti dan justru malah dimulai kembali dengan Keiwa yang baru saja mengabulkan keinginannya juga malah ikut lagi sebagai peserta. Kedua, Papa Neon secara langsung menemui S. Yap, di preview terbaru untuk episode 43 ada momen yang sangat menarik di mana Papa Neon terlihat akan menemui S secara langsung. Well, ini bukan pertemuan pertama mereka, berhubung sebelumnya Papa Neon sudah bertemu secara langsung dengan S di episode 29 ketika dia mengetahui fakta asli tentang Neon. Dan ya, yang jadi pertanyaan besar sekarang adalah dari pertemuan ini, apa yang Papa Neon harapkan dari S dan apakah ini ada hubungannya dengan bagaimana Papa Neon akan mendapatkan driver, ID core, dan sebuah bakal untuk Henshin. Ketiga, Keiwa dengan dua supporter. Well, dengan fakta bahwa Keiwa sekarang menjadi bagian dari Desire Grand Prix dengan aksinya membantu mereka mendapatkan Sumuri untuk menjadi Dewi Penciptaan kedua, maka tidak bisa difungki lagi kalau dia juga pastinya sekarang ikut terkait dengan dua supporter yang juga bekerja sama dengan Desire Grand Prix sekarang, yakni Beroba dan Kekera. Dan di preview untuk episode 43 sendiri, Keiwa bahkan terlihat bersama dengan Kekera dan Beroba. Ya, dengan Kekera dan Beroba sebagai supporter, Mimin rasa apapun yang terjadi nanti pada Keiwa tidak akan berjalan dengan baik. Keempat, Papa Neon, Henshin untuk pertama kalinya menjadi Kamen Rider Gyago. Untuk yang satu ini, sebenarnya masih belum dikonfirmasi secara pasti apakah benar atau tidak. Tapi kalau melihat dari preview, sudah ada indikasi yang sangat jelas bahwa Papa Neon adalah sosok yang akan berubah menjadi Kamen Rider Gyago Fantasy Form. Terutama karena di preview sendiri, ada tangan yang mirip Papa Neon memegang Desire Driver dengan ID Core Gyago yang terpasang. Well, finally, Papa Neon yang sudah diduga sejak lama adalah Kamen Rider akhirnya benar-benar akan Henshin juga setelah sekian lama dinanti. Kelima, keluarga Keiwa dikonfirmasi kembali. Yap, seperti yang Minasan ketahui, alasan paling utama kenapa Keiwa ingin membuat permohonan agar semua korban DGP kembali, intinya tidak lain tidak bukan adalah untuk keluarganya sendiri. Dan dari sinopsis terungkap bahwa keluarga Keiwa, yakni ayah, ibu, dan kakaknya benar-benar dikonfirmasi kembali,
Tapi sayangnya meski begitu, untuk beberapa alasan ada sesuatu yang tidak sesuai harapan dengan dunia barunya Kewa ini, yang juga diungkap di sinopsis. Apa yang salah dan apa yang tidak sesuai harapan masih belum diketahui. Tapi yang jelas, ini membuat Kewa kembali ikut DGP lagi. So, untuk sekarang, Mimin rasa sekian dulu review tentang berbagai hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi di sepanjang episode 43 dari series Kamen Rider Gear versi Rider Review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next videonya sebentar lagi. Bye-bye.